Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korozi Official. Hari ini saya beserta warga Kelurahan Arenjaya lainnya ikut dalam acara vaksin karena untuk beberapa bulan yang lalu kita tidak bisa ikut karena ada beberapa hal, diantaranya karena baru sembuh sakit dan sebagainya. Acara vaksin virus COVID ini diadakan oleh Kelurahan Arenjaya yang bertempat di Perumnas 3 Kota Bekasi, Jalan Pulau Kalimantan Raya nomor 10, RT 2 RW 15, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dikarenakan acara vaksinasi ini sudah sering dilakukan atau diadakan sejak beberapa bulan yang lalu, tentu saja sekarang yang belum divaksin tentu tidak sebanyak bulan-bulan yang lalu. Tapi walaupun demikian, antrian pada hari ini lumayan banyak juga. Meskipun terlihat banyak orang yang berlalu lalang, namun aslinya ini memang termasuk acara yang tertib. Seperti biasanya kita didata terlebih dahulu atau mengisi form. Setelah itu kemudian diarahkan ke pemeriksaan tensi darah. Selanjutnya pendataan. Lalu antri menunggu panggilan untuk dipanggil ke ruang suntik atau ruang vaksin. Acara vaksin kali ini juga dihadiri oleh Ibu Lurah Kelurahan Arenjaya beserta jajarannya. Dan alhamdulillah tak lama saya pun mendapat giliran ke ruang penyuntikan, yaitu penyuntikan vaksin. Baik sahabat sekalian, terima kasih yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Dan bagi yang belum, mohon untuk bantu subscribe channelnya dan di like video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nemuin pedagang es permen karet yang lagi viral. Dari jauh lihat tulisannya jadi pedagang. Oh, rasanya? Kirain terbuat dari permen karet. Mantap. Baru ya? Belum pernah ada yang jual kan? Untuk rasa memang sangat mirip seperti kita makan permen karet dan harganya pun tidak terlalu mahal, hanya 5.000 rupiah per cup.